Alhamdulillah, aku sehat waras, selamat dunia akhirat dong. Ya syukur kalau Mas Jo sehat, aku jadi ikut senang. Ngomong-ngomong, ayo kita berangkat ke bengkel Mas Dul. Soalnya kasihan Bang Jarwo di sana sendirian. Huh? Gak ada Mas Dul, bengkelnya sepi. Oh no. Kebetulan ini juga ada proyek Mas Dul, terus trending topic dibikin dump truck. Dari satu minggu yang lalu, sebenarnya Mas Dul ingin berangkat ke bengkelnya Bang Jarwo, akan tetapi Mas Dul tak bisa berangkat, karena motor Vespa Mas Dul sedang sakit parah. Oh, Mas Dul nggak bisa berangkat ke bengkel, ternyata itu toh penyebabnya. Iya dong, ya udah, ayo berangkat dong. Ayo Mas Dul. Dong. Siapa lagi toh, Mas Dul? Aku udah duduk di depan lah, aku duduk di belakang aja ya, dong. Ngapain Mas Dul pakai duduk di belakang? Duduk di depan aja lah. Enggak lah, dong, aku duduk di belakang aja. Biar orang kampung itu pada lihat kalau aku dijemput sama truk boys, dong. Aku sedih dong lihat bengkelnya Bang Jarwo sepi, nggak ada pelanggan yang masuk. Oh no. Tenang toh Mas Dul, nanti pelanggan kalau udah pada tahu sampean udah datang ke sini, pasti rame lagi. Dengan penuh rasa gembira, Bang Jarwo pun langsung berlari untuk menemui Mas Dul. Dul, apa kamu nggak kangen sama aku, Dul? Halo bos. Dan akhirnya mereka pun langsung berpelukan. Wow. Karena mereka saling merindukan satu sama lainnya. Udah Dul, lepas Dul, aku udah gak bisa bernafas. Oh no. Dul, lepas Dul. Ngawur kamu Dul, kalau aku mati kehabisan nafas gimana Dul? Huh? Bos Jarwo itu gak mungkin mati, soalnya Bos Jarwo itu gak punya paru-paru. Jujur Dul, hari ini aku seneng banget melihat kamu datang ke sini. Semoga kedatanganmu membawa berkah dan membawa rezeki untuk bengkel ini. Iya bos, semoga Bang Jarwo tambah sukses, tambah jaya. Amin, terima kasih doanya Dul. Waduh, ini kalau kangen-kangenan terus. Huh? Kapan mau selesai truk trending topiknya? Setelah Dudung marah-marah, akhirnya Bang Jarwo pun langsung menunjukkan bak terbaru untuk truk trending topiknya kepada Dudung. Kamu itu nggak usah marah-marah, Dung. Ini loh, baknya udah jadi. Ya udah, baknya langsung dipasang aja, Bang Jarwo. Soalnya yang punya udah nungguin loh. Tanpa disuruh, Mas Dul pun berinisiatif untuk melepas bemper belakang. Ini dilakukan agar mempermudah proses pemotongan sasis. Wow. Sebenarnya sayang banget, guys. Sasisnya harus dipotong. Kan tetapi mereka hanya bisa mengikuti instruksi dari ownernya truk ini. Huh? Bempernya udah selesai dilepas dong, tinggal masang bak. Tapi aku mau istirahat dulu dong, capek. Ya, enggak apa-apa, istirahat dulu Mas Dul. Sambil ngopi-ngopi
moments. Alhamdulillah, udah selesai pemotongan sasisnya Mas Dul. Ayo semangat, pasang baknya Mas Dul. 2000 tahun kemudian. Ayo Mas Dul, kita cobain truknya dulu. Boleh dong, sambil ngecek barangkali ada kekurangan ini. Bang Jarwo, kita test drive dulu ya. Untuk mengecek apakah ada kekurangan dari truk ini, Dudung dan Mas Dul pun langsung test driving.